Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Cuti PKP telah memasuki fasa ketiga. Maksudnya kita akan bercuti selama sebulan setengah. Banyak perkara yang kita boleh buat selain daripada makan, tidur, main game, makan, tidur, main game balik. Selain daripada menghabiskan beras, inilah masanya untuk kita mengeratkan lagi hubungan kita bersama keluarga, tambah ilmu pengetahuan dan macam-macam lagi. Nabi bersabda, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, muda sebelum tua dan hidup sebelum mati. Jadi saya bawakan formula 3T sepanjang PKP ini. Yang pertama, tambah, tekad dan juga tolong. T yang pertama ialah tambah. Tambah ialah tambah baik diri sendiri, tambah ilmu, tambah skill, tambah pahala. T yang kedua ialah tekad. Tekad untuk mengubah diri sendiri dan juga keluarga. T yang terakhir ialah tolong. Iaitu selepas tambah dan tekad, kita akan tolong orang lain untuk jadi seperti kita, berubah untuk menjadi lebih baik. Banyak perkara yang boleh kita buat sepanjang cuti ini. Antaranya ialah, yang pertama, berusaha untuk khatam dan tadabbur Al-Quran. Jadi inilah masa yang paling sesuai sekali untuk korang yang tak ada masa sebelum ni untuk baca dan faham Al-Quran dengan lebih mendalam. Yang kedua, amalkan solat berjemaah setiap waktu. Solat berjemaah dapat mengeratkan lagi ukhuwah dan silaturahim antara ahli keluarga, di samping mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah. Jadi apa yang korang boleh buat seterusnya ialah berkebun dan bersihkan kawasan rumah. Kadang-kadang kita kesian dekat jiran kita tu, tak tahulah dia berjiran dengan orang ke dengan hantu sebab sepah sangat rumah korang tu. Seterusnya, hias dan dekorasi rumah untuk persekitaran yang kondusif. Walaupun dengan cerita tak ada raya tahun ni, tapi tak apalah, korang hias lawa-lawa untuk korang juga. Cuba menu dan resepi yang baru. Walaupun kita cuba banyak menu, janganlah kita lupa pada orang yang susah dan memerlukan. Kita jimat juga duit kita. Seterusnya, belajar instrumen muzik dan penciptaan lagu. Waktu ni lah korang nak cover semua lagu yang korang nak cover sebelum ni. Amalkan riadah untuk kesihatan tubuh badan. Walaupun cuti yang panjang, makan yang banyak, jangan lupa riadah yang banyak juga untuk membakar balik kalori yang korang dah makan tu. Jadi, tambah ilmu dan pengetahuan umum melalui pembacaan. Bangsa yang berjaya ialah bangsa yang membaca. Jadi, banyakkan membaca ya. Hargailah masa anda sebaik-baiknya. Pepatah Arab ada menyatakan, masa ibarat pedang. Jika anda tidak memotongnya, maka ia akan memotong anda. Khairun nas anfa'u linnas, jadilah sebaik-baik manusia yang memberi manfaat kepada manusia yang lain. Lockdown, jangan down. InsyaAllah bertemu lagi. Assalamualaikum.